Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Jumin Channel. The house you, let's go. Aduh, ketahuan deh gue mute dulu guys. Sebelum temen gue recok kali, lupa tutup mic lagi. Biar kita main dulu sebelum temen gue recok. Recok itu ya, berisik guys. Takutnya berisik kawan kita kan, mati lah kita. Lah kan ada musuhnya. Oh, ke situ musuhnya. Surprise. Kaget gua sem. Temen gua rupanya. Mati enggak temen gua dah. Santai santai santai, kalem. Main aman aja, bos. Hihi. Temen gua udah gak nyawa semuanya, ya ampun, gimana sih kalian? Nice, nice. Nice. Gitu dong, rata maksudnya. Oke. Okay. Untung kan nomor satu. Gitu bro. Ini lalu yang loot. Gue ambil ampasnya aja, ini enggak. Ada kalian sih kalau ada. Itu ada orang. Easy. Nembak kok, temen lu ngapain? Mereka atau gimana tuh, bro? Kenapa enggak nembak lu, bro? Kenapa kan? Lupa ku adjust lagi. Jadi alat pancingan gue nih. Ada orang di sana gue liat. Hati-hati nomor satu nih, gue jagain.
Hati-hati yang atas, sakitnya ada yang turun di atas. Ada orang sana. Taping, taping manja, meninggal dunia. Oke, DP aja lah, jarak jauh ya kan. Kalau 6 ini tadi lupa gua adjust, untung aja kenok musuhnya. Soalnya gua pakai kompe jadi percuma. Ini pakai DP gue. Ada lagi gak yang mau meninggal ya? Yang merasa dirinya pengen segera kembali ke lobby Bang Eja kan mengundang kalian. Motornya jalan tapi nggak ada orangnya. Sumpah itu motor jalan nggak ada orangnya boy. Motor apa itu guys? Nggak ada orangnya bangke bang Tencen. Tencen setan emang Tencen. Ada orangnya motornya. Nah itu becak ada penghuninya. Tencen, Tencen kayaknya kau ini. Tolonglah. Masa bisa nggak ada orangnya? Gak jelas emang Tencen. Aduh, rusak gaming, rusak gaming. Ada orang tuh. Bot kayaknya. Belakang situ ada orang. Asem Tencen itu ada orang. Gak berani nandain kalau gak ngeliat. Tersalah lagi gue. Masa dia asap itu sih. Hati dia. Harus masuk zona nih kita. Darah pula, gak ada besi kan kita? Barang gitu ya, ternyata orang loh. Mati. Kira bukan orang tadi tuh, ada orang. Itu gak kenokin, temen gue masih mati tuh. Gak tahu dia di situ ada orang. Takut juga DP ya, kayak sniper juga, kayak mini juga ya. Kurutek, mate. Temen gue sih gak ngomong ya. Karena gitu ya, belum mati kita lepas. Taunya gak mati, untung bukan orang. Awesome. Kalau orang apa gak kena mental aku. Cek dulu, siapa tau ada senjata gigi di sini. Yang kayak dibilang-bilang. Orang masih orang. Musuh di depan. Nice. Itulah akibatnya nembak keluar zona. Nyari perkara.
Gak ada apa-apa kayaknya. Oh, itu udah yang pakai sniper sih. Sisa 5. Listing deh. Jangan kita banyak. Ambil agak situ lebih enak kali ya. Sini lebih enak bro, nggak terlalu open. Sisa 5 guys, bisa. Perhatikan bawah juga, jangan fokus kanan doang gue. Gak ada sih. Kirain orang tuh. Mana musuhnya? Ini dia. Musuh di depan. Aja bro. Di depan. Ya, wah, wah. Oke, gue bermain game ini gue mempelajari satu hal sih. Makin hari makin banyak hal yang perlu dipelajari di PUBG guys ya. Jangan percaya dengan teman setim kalian yang random. Ya, gue nggak pernah percaya lagi sama teman setim gue random ya. Pengalaman pahit. Mempercayai random yang gak jelas. Jadi kita bermain dengan insting kita sendiri. Jangan percaya dengan orang lain. Kok gak ada sih? Sabar. Temen gua ada yang di sini. Kenapa tadi kayaknya? Ada ibu-ibu gua ngedenger tadi orang di atas. Surprise. A few moments later. Mayan dapat sama kill gue. Tungguan sih yang satu di situ. Nggak berbahaya. Bye. Awesome. Nggak disampaikan gue. Aduh, ini rata sih. Apes banget gue. Gue pun bangke.
lu ya, ha? Apa deh? Jago lu. Ada buru. Aduh, jangan sampai kenok, bro. Udah gue bunuh sekali nih orang. Sabar ya. Bruh. Bye, have a great time. Mati kau semua. Masih mengesalkan. Kau punya gelap tu lah. Bruh. Bruh. Jangan di end, aduh di end dong, hidup lagi ya nggak sih, masih hidup dia, ya udahlah, malah di end. Eh, temennya di depan sini, temennya di sini, bro. Bro, bro. Harusnya biarin mati tadi, bang. Biar ya, sorry bang, nggak tahu bang, gua baru main bang. Tahu bang, ya udahlah, mau gimana, kita mana bisa marah guys, nggak sengaja dia. Orang yang di ini ada orang render musuh di depan. Ya, kena kepalanya satu peluru. Ngeheal dia. Nice. Di sini ada satu ya, gua tandain ya. Musuh di depan. Lagi ngeheal dia, render dari sini kelihatan. Sisa sendirian dia, sisa satu. Sisa dia doang itu.
Hancurin mobilnya sih kalau bisa. Pindah ke rumah dia. Enggak zona dia. Dalam rumah ini bertanda. Musuh di depan. Oh zona ya. Enggak, rumahnya enggak zona kok. Gua udah lihat, udah gua zoom. Rumahnya enggak zona. Di rumah ini tuh. Musuh di depan. Musuh di depan. Udah ya, situ ya. Gua hancurin mobilnya dulu nih. Helmnya pecah. Mobilnya gua hancurin. Udah mau meledak mobilnya. Oke, udah berapi, enggak bakal naikin sih. Perhatiin area sini juga, Bang. Musuh di depan. Siapa tahu dia lari ke situ. Paling larinya ke situ dia. Kemungkinan lari ke situ dia. Enggak zona dia. Kok enggak ada ya? Gila nih orang. Bisa ngilang ya. Itu dia, itu dia. Udah mati nih. Mati. Mantap. Mantap. Chicken dinner. Terima kasih, Bang.